Terima kasih Anda masih di redaksi pagi. Pemirsa, tim Jatan Ras Polres Sukabumi Kota Jawa Barat meringkus 6 pelaku ganjal ATM di Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi. Dalam aksi penangkapan, petugas juga melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran para pelaku berusaha kabur. Penangkapan komplotan tersangka pengganjal ATM di Jalan Sliwangi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Rabu sore, membuat geger warga yang melintas. Tim Jatan Ras Satreskrim Polres Sukabumi Kota melepaskan tembakan peringatan karena para tersangka mencoba melarikan diri. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni menyatakan, 6 tersangka asal Lampung tersebut sudah diintai selama 2 bulan. Mereka diduga telah beraksi di beberapa wilayah seperti Banten, Jakarta, Bandung, Bogor, dan Purwakarta. Modus tersangka adalah mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi. Kemudian mereka mengincar korban yang kesulitan mengambil uang di ATM. Berdalih membantu korban, tersangka menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM palsu. Selanjutnya, para tersangka menguras isi ATM korban hingga Rp153 juta rupiah. Dari para tersangka, polisi menyita 107 kartu ATM, 2 minibus, dan telepon seluler. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat.